Halo adik-adik, jumpa kembali di dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di pelajaran fisika untuk kurikulum 2013. Ini babnya mengenai energi listrik, energi dan daya listrik. Biasanya ini diajarkan di kelas 9, tapi juga di SMA, ya, kelas 12 gitu ya. Tapi terserah di mana saja ya. Oke, kita lihat langsung soalnya, buat beberapa catatan, lalu kita kerjakan ya. Nah, hambatan dan energi listrik lampu 20 watt. Sampai di sini sudah ada tiga besar kan nih. Hambatan tuh R. Energi listrik itu W. 20 watt itu tuh P, daya. Oke, lampu 20 watt dipasang bekerja dengan baik pada tegangan 12 volt selama 5 menit. Hitung hambatan. Oke. Yang pertama begini. Ini ada segitiga ya. Nah, ini. Itu tuh rumusnya sebenarnya P sama dengan V dikali I. Daya itu watt. I-nya kuat arus. Ampere, ini tegangan volt, tegangan listrik. Segitiga ini gunanya yang ditanya tutup. Jadi misalnya ditanya P, itu maksudnya V dikali I. Kalau ditanya V, P dibagi I. Ditanya I, P dibagi V, gitu ya. Itu rumus yang pertama. Nah, tapi kita jangan lupa dulu ada hukum Ohm. Fir, nah itu rumusnya begitu. V-nya sama tegangan, I-nya kuat arus, R-nya itu hambatan. Nah, hambatan satuannya ohm. Nah, karena rumusnya begini, jadi salah satu bisa diganti. Misalnya ya, ini nih. Ini kan punya tegangan tapi ditanya hambatan. Oh, misalnya mau langsung ya, I-nya diganti aja. Ini kan I-nya itu V dibagi R. Lalu I-nya kita isi ke sana. Jadi ada rumus nih kita. P sama dengan V dikali V per R. Atau, nah ini P sama dengan V kuadrat per R. V kali V gitu ya. Jadi V kuadrat. Nah, ini sebenarnya ya kalau buat segitiga gitu ya. Kayak gitu ya. Di sini P-nya. Sini V kuadrat, disini R-nya. Kalau ditanya R, nah berarti R-nya tutup. R sebenarnya V kuadrat per P. Gitu ya. Ditanya P, itu tutup. V kuadrat per R. Kita kerjakan dulu yang A ya. Nah, diketahui diket ya, P-nya 20 watt. Lalu tegangannya V-nya 12 volt. Lalu waktunya 5 menit. Sebentar, kalau waktu itu biasanya satuannya maunya internasional ya. Jadi sekon di fisika itu. 300 sekon atau 300 detik. Selesai. Nah, ditanya hambatan. Kita cari R. R ya, ditanya R. Nanti R sama dengan V kuadrat per P ya. V kuadrat 12 kuadrat dibagi 20. Nah, ini sampai sini 12 kali 12 gitu aja ya ngejarnya ya. Coret-coret. Bagi 2, 1, jadi 10 ya. Bagi 2, 6. Oke, 12 kali 6 itu 72 dibagi 10. 7,2 ohm. Nah, R segitu. Beres. Yang B nya, nah ditanya energi. Nah, energi itu ada rumusnya juga ya. Jadi gini, WPT. Di sini W, di sini P, di sini T. W nya itu energi. Energinya satu, energi listrik di soal ini ya. Satuannya joule. Ini waktu. Waktu satuannya sekon atau detik. P-nya daya. Daya satuannya watt. Yang ditanya tutup. Dan ditanya energi. W berarti W sama dengan P dikali T. Nah, sebenarnya kalau P enggak ada ya bisa V kali I gitu. Bisa macam-macam ya. Nah, ini ada juga yang ngapalin wajah Pak Toto. Oh ya, ya nggak apa-apa lah, biar apa ya.
P-nya mana P-nya? 20 watt. Waktunya? Waktunya 300. Oke. 2 kali 3 6, nolnya 3. 1 2 3. 6.000 joule. Oke. Bisa ya? Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.